Vietnam Taken Letter of Intent pembelian pesawat dan helikopter buatan PT DI. Vietnam telah menandatangani Letter of Intent pembelian produk kedirgantaraan PT Dirgantara Indonesia PT DI, kata diplomat RI pada Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019. Rincian pembelian itu meliputi sebuah fixed wing aircraft dan helikopter untuk maskapai Vietstar Airlines. Kami baru selesai dari PT DI penandatanganan Letter of Intent LOI. Pembelian satu pesawat NC-212I-40 seater. Dan rencana pembelian satu helikopter untuk keperluan evakuasi medis oleh Vietstar Airlines. Kata fungsi ekonomi KJRI Ho Chi Minh City, Musa Derek Sairwona. Dilansir dari liputan 6.com Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019. Tapi sifatnya masih LOI yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis pembayaran serta spesifikasi barang, lanjut Musa yang belum merinci nilai pembelian dan tanggal serah terima karena masih dalam tataran negosiasi. Ini bukan pertama kalinya Vietnam melirik pesawat PT DI buatan Indonesia. Pada tanggal 15 Mei tahun 2018 lalu, Angkatan Udara Vietnam telah menerima dua unit pesawat NC-212I. Dan tanggal 6 Juni tahun 2018 kembali dikirimkan satu unit dari total 3 unit yang mereka pesan. Pada kesempatan terpisah, Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi menjelaskan, kesepakatan pembelian produk kedirgantaraan itu merupakan tindak lanjut dari temu bilateral antara PT DI, KJRI Ho Chi Minh dengan pihak Vietnam pada sela-sela Trade Expo Indonesia 2019 pekan ini. Pembicaraannya positif dan berbuah hasil konkret, kata Dubes Ibnu Hadi soal transaksi itu. Dalam sebuah pengarahan kepada jurnalis di Jakarta, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019. Hadi juga menggarisbawahi nilai positif dari transaksi itu, yang menurutnya mampu mendongkrak signifikan trade value dan volume Indonesia ke Vietnam. Value-nya besar walaupun cuma 1-2 pesawat. Dibandingkan kita misalnya mengekspor komoditas lain, seperti produk barang rumah tangga, jelas Hadi. Dubes Adi juga menjelaskan bahwa potensi PT DI untuk mengekspor lebih banyak lagi produknya ke Vietnam sangat terbuka lebar. Untuk perusahaan mitiar seperti PT DI, tak banyak saingannya untuk pasar Vietnam. Jadi peluang untuk peningkatan ekspor ke sana masih besar sekali, kata Hadi. Please like, share, and subscribe.